panjang banget. Kuat mundur. Oh, kuat. Saya kira enggak kuat. Nah, stop. Dalam Lamborghini belayar-belayar, Pak. Iya. Nah, kok kaget dari tadi. Oleh, Aduh.
rasanya mati ya? Kadang mati, kadang hidup, Mbak. Kumat-kumatan. Kayak tempe zaman dulu. Depan ada deh, Mbah. Iya, warung Padang itu, rumah makan Padang itu. Kiri jalan itu lah. Gancur. Simba. Walah, mesinku sampai mati. Mati, Mbak, mesinnya? Heeh. Mana sih rumah makannya ini? Itu. Kayaknya belum pom bensin pokoknya. Rasanya sih udah dekat. Tunggu apa naik? Biasa, gak punya pun dari kemarin gitu kalau udah berhenti. Ya, rem dulu lah. Udah. Nah, ini baru mulai jalan nih. Kalau udah bisa maju pelan-pelan, dah. Naik dah terus.
modal yakin aja mah. Mesinnya siapa mati, Mas? Hah? Enggak. Dengar suara mesin mati gak? Jadi mbak, jalan lagi mbak, jalan mbak, cara-cara mbak. Nah, di belakang ada terpana kuning, tak kira ini apa? Tak kira masih Yusron tadi. Bapaknya nggak bisa maju lagi. Mundur, bapaknya sih, malah mundur. Enggak berani ngurang, enggak berani ngerem, bapak. Bannya sampai selip ya, mbak. Oh, ban depannya ngangkat ya, mbak. Gede banget mesinnya berarti. Di sini double gardannya fungsi nggak ya? Nggak ya? Anu, develop-nya bisa sih. Tapi harus berhenti ya? Apa sambil jalan bisa? Bisa sambil jalan, cuman nggak boleh apa kencang jalan 30 itu masih bisa. Tapi apa ya? Apa tandanya kalau nyala? V. Oh, ada. Ada ini. Iya, ada indikatornya. Warna merah. Ah, sayang Mbak Teguh sama Mbak Edi. Anu, belum datang. Seru ya? Iya, Mas, seru, tapi aku gak kuat naik. Ini cuma jalan berapa kilo ini? Mbak, gak bisa naik aku, Mbak. Pakai diferensial langsung naik, Mbak. Aku jalan tetap, Mbak, tapi kecepatannya itu nggak nyampe 5. Pakai metik aku, Mbak. Iya, kalau... Coba ayo duluan ya, aku di belakangnya sampai. Nah, sih. Dari tempat ini dulu lah, minggir dulu. Ini aku minggir di sini. Ini sih tanjak. Ini tanjakan sih nggak main-main.
Coba bisa ini ya, saling tarik-tarik gitu ya. Didorong, kalau tadi malam kan tak dorong itu siapa? Mbak Teguh apa Mas Wahyu tak dorong dari belakang? Mbak Teguh? Bisa, kalau didorong bisa. Kalau semalam Mbak Teguh berarti didorong. Oh, udah. Mulai ada kenaikan. Tenaganya Bapak Asa. Pakai mesin yang paling bawah, yang paling tinggi 680 kalau nggak salah. Udah. Kayaknya perbedaan transmisi deh ini. Nanti tak suruh ngeba, aku tak taruh kontainernya di sini. Apa trailernya di sini? Udah ya, bisa Mbak kayaknya Mbak. Cuman ya gini ya. Toh. Naik jalan terus, cuman apa? Nggak bisa kencang sih. Udah. Mulai landai. Aku bantuin Mas Isra. Mas Isra sih masih nempel ketat. Oh bisa berarti ya? Udah. Bisa bernapas. Udah mulai landai jalannya. Dari rumah makan, Mbak. Sudah sore. Iya. Mana ya? Harusnya udah deket loh.
sekarang nggak kelihatan. Pas ke daerah rawan longsor. Kuat nggak pas? Kok nggak jauh banget? Tapi sih itu posisi rumah makannya tuh agak nanjak deh jalannya. Aku melihat pom bensin loh. Ya pom bensin aja kalau gitu mah. Duh. Lumpur aku. Sambil isi solar cari info rumah makannya. Harusnya sih nggak begitu jauh dari sini.